Dua jet tempur utama generasi kelima Amerika Serikat, yaitu F-22 dan F-35, dilaporkan bahwa telah menghadapi berbagai masalah serupa dalam desain mereka, karena kedua pesawat tersebut dibuat dengan fokus pada tugas-tugas khusus, yang alih-alih mengatakan serbaguna. Hal tersebut diungkapkan oleh Chief Engineering pesawat tempur generasi kelima Su-57, dan juga Kepala Biro Desain Sukhoi, Michael Stelles, yang disampaikan dalam sebuah wawancara dengan jurnal perusahaan dari Russian United Aircraft Corporation, seperti yang dilansir oleh Sputnik. Insinyur itu mengatakan bahwa F-22 diciptakan khusus untuk keperluan pertempuran udara ketika diputuskan agar dapat digunakan kembali untuk mampu menyerang target darat. Insinyur Amerika menghadapi masalah besar, menurut Stelles. Mereka tidak dapat memperluas kompartemen rudal pada F-22, dan karenanya F-22 tidak dapat untuk dipersenjatai dengan rudal udara ke darat yang paling kuat. Begitu juga dengan jet tempur F-35 memiliki masalah serupa. Pesawat itu dirancang dengan fokus pada kemampuannya untuk menyerang target darat, tetapi tidak memiliki akselerasi dan kemampuan manuver. Hal inilah yang membuat F-35 kurang layak digunakan dalam skenario dogfighting. Bahkan jika dibandingkan dengan pesawat tempur generasi keempat sekalipun, apalagi harus menghadapi penerus mereka seperti Su-57. Selanjutnya, Stelles mengatakan bahwa Su-57 pada awalnya memang dirancang sebagai jet tempur serbaguna yang mampu memenuhi berbagai peran. Sedangkan kemampuan manuver yang tinggi bukanlah persyaratan utama untuk jet yang diproduksi oleh negara-negara barat. Mereka hanya berfokus pada pertarungan jarak jauh, bukan pertempuran langsung. Tapi kami berfokus pada keduanya, kata Stelles. Kepala Sukhoi itu juga mencatat bahwa kemampuan manuver Su-57 sangat dihargai oleh beberapa komandan militer barat, seperti yang diungkapkan oleh mantan Letnan Jenderal Angkatan Udara Amerika Serikat, Dave Deptula, yang memuji aerodinamika jet tempur Rusia yang baik dengan memiliki vektor dorong yang sepenuhnya dapat dikendalikan dari mesinnya. Rusia dilaporkan akan memiliki sekitar 76 unit Su-57 yang akan dikirim ke Angkatan Udara Rusia pada tahun 2028. Dan sejauh ini sebanyak 13 unit sudah dibuat oleh perusahaan Sukhoi Rusia.